nanti tangan ini seperti orang habis. Sebagai upaya dalam mencegah penyebaran COVID-19, karyawan Kompas Gramedia bekerja sama dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia serta Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo kembali menerima vaksin booster pada Jumat siang. Vaksinasi booster yang dipusatkan di Hotel Amaris Gorontalo ini diikuti oleh 70 orang karyawan, baik karyawan Hotel Amaris, Gramedia, Tribun Online, hingga karyawan Kompas TV Gorontalo. Manajer Amaris Hotel Gorontalo, Irfal Syamsul Bahri, mengungkapkan vaksinasi booster ini dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada karyawan dan pelanggan Kompas Gramedia agar terhindar dari penyebaran COVID-19. Adanya vaksinasi ini bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi kita selaku pelaku pekerja yang bergerak di bidang pelayanan dan jasa. Jadi memberikan rasa aman di satu sisi, memberikan rasa aman dan nyaman juga pada para tamu-tamu yang berkunjung di Hotel Amaris Gorontalo ini sendiri. Hingga saat ini, pemerintah Provinsi Gorontalo terus menggencarkan vaksinasi booster kepada pelayanan publik dan masyarakat. Pasalnya, virus Omikron mulai menyebar di sejumlah daerah di Indonesia. Tim Liputan Kompas TV Gorontalo.